gifted and Safi. Ramadan Mubarak, Holy Records. Ramadan Mubarak, لكل مسلم. شهر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims. All the Quran descends in this holy month. أريح بك يا شهر الرحمة. أريح بك يا شهر الرحمة. TK35 LPDP Ramadan di Zuri itu kadang bingungin. Kenapa bingungin? Soalnya jadwalnya beda-beda. Jadi saya dapat jadwal dari masjid, jadwal buka, jadwal sholat, jadwal imsak. Itu beda setengah jam sama jadwal yang ada di HP saya, di semacam aplikasi gitu. Terus saya ketemu lagi teman saya yang di satu asrama, dia juga dapat jadwal dari masjid, tapi jadwalnya beda lagi setengah jam. Jadi ada dua jadwal yang bedanya satu jam. Di situ kita bingung. Akhirnya kita ambil yang imsaknya paling cepat, bukanya paling lama. Itu salah satu keunikan kalau kita berpuasa di luar negeri lah. Seperti itu. Ramadan di Zurich itu awal-awalnya cukup berat. Soalnya selain waktunya yang 18 jam, buka puasanya juga baru jam setengah 10 malam, dan kemudian imsak sekitar jam 3-an. Tapi setelah lama-lama sih akhirnya biasa juga. Cuman yang paling berat menurut aku dari Ramadan di sini adalah waktu taraweh dan juga sahur. Soalnya tarawehnya kan sekitar jam setengah 11, jam 11-an gitu kan. Itu yang badan udah capek seharian, kayaknya udah langsung aduh males banget, tapi ya gimana gitu kan, gimana lagi. Itu sih sama untuk sahurnya yang kadang-kadang suka kelewatan, soalnya baru juga bentar buka udah sahur lagi. Jadi sering banget yang namanya sahur itu kelewatan, dan kangen banget, udah gak sabar pingin buka puasa dan sahur sama keluarga di Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa dari Zurich. Bye! Teman-teman, selain di Zurich, beberapa award di LPDP Swiss juga bertempat tinggal di Jenewa dan Lausanne. Untuk kawasan Jenewa sendiri, terdapat aktivitas bersama masyarakat Indonesia selama bulan Ramadan, seperti buka puasa dan tarawih bersama di Wisma PTRI Jenewa. Suasana Ramadan di Jenewa tidak terlalu terasa seperti di Indonesia, di mana suasana hampir sama dengan suasana sebelum bulan puasa. Tantangan Ramadan di Swiss ialah banyak teman-teman kami yang tidak berpuasa, jadi harus siap mental. Halo Indonesia, selamat berpuasa dari Zurich, Swiss. Happy Ramadan.